Hai guys, kembali lagi bersama channel saya. Petang ini saya nak masak menu simple punya. Ini saya nak masak ini ikan dua ya. Ikan dua ni saya nak masak ada sos seperti ini yang sudah saya potong, saya sudah bersihkan. Bahan yang saya gunakan simple je. Ni bawang Holland, tomato, bawang putih dengan sos cili, garam dengan ajinomoto. Itu saja bahan yang saya gunakan. Tentu saya nak sediakan dia punya bahan. Sebelum tu saya nak menggoreng ikan ni dulu ya. Sementara kita nak sediakan bahan, kita goreng ikan ni dulu supaya ikan ni lama nanti. Okay, thank you. Masukkan saja. Kita potong dengan ikan saja. Masukkan saja. Kita kasih besarkan api. Okay, kita masukkan terus, masukkan chili sauce. Masukkan air sedikit ya. Supaya tidak terlampau berat sana. Baik, kita masukkan kita punya perasa ya. Masukkan garam. Alright, tengok ini ikan kita tadi. Kita sesenggol sebelah sini. Ini dia punya sos dia sudah masak. Tak payah terlampau masak sampai lembut sangat sebab ini sayur. Kita layu. Kita just tuang saja dalam sini. Saya memang bagi dia agak cair sikit supaya senang nanti nak ambil dia punya kuah. Memang medas.
sekali kalau kita masak spesial untuk anak-anak keluarga ya. Ini masak ini simple je, tapi dia spesial bagi anak-anak. Ini memang saya tidak mau makan, ini tomato pun saya tidak mau makan, tapi kalau masak tempura lawak saya memang suka. Kita bagi di sini. Okay, saya dah rasa dia punya ikan. Memang sepertinya ada ikan. Tengah meramen tu, yang kerap ramu-ramu dia punya kulit ah, memang sedap. Okay, ini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton video dari awal sampai akhir. Okay, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami nak makan. Nah, selainnya skrip, jangan lupa skrip. Kapuna.